Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, tutor Bahasa Indonesia. Sorry, tutor PPKn ya. Selamat malam, Mbak Aisyah. Halo, selamat malam. Bisa mendengarkan suara saya? Oke, malam. Bisa covernya Mbak Isa untuk malam hari ini gimana Baik alhamdulillah baik ya Nah ini Saya memberitahukan kembali ya Untuk UTS Itu dilaksanakan Besok Maksudnya minggu depan ya, karena ini udah pertemuan ke-7. Jadi UTS sudah dimulai minggu depan. Jadi Mbak Isa bisa mengasih teman mengasih tahu teman-teman ya yang belum tahu karena mungkin video belum saya upload karena posisi susah untuk mengupload di sini. Tetapi mungkin insya Allah sudah bisa diupload karena saya sudah kembali ke Semarang ya. Oke, nih Mbak Isa bisa saya minta tolong ya untuk menghubungi teman-teman agar teman-teman bisa hadir Tetapi waktu ini sudah terpotong selama 10 menit ya, oke enggak apa-apa Ini langsung saya mulai Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini ya Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga pelajaran malam hari ini tanpa ada kendala ya seperti tadi. Semoga lancar sampai selesai. Amin. Berdoa bisa dimulai dan menurut keyakinan masing-masing ya. Doa saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, saya rasa Mbak Isa masih menghubungi teman-teman ya. Oke, di sambil saya mencari materinya ya untuk malam hari ini. Oke, kita masih di bab 3 ya. Karena nanti UTS akan diselenggarakan minggu depan. Untuk materinya ini hanya sampai bab 3 saja ya. Bab 1 sampai bab 3. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu, nanti bisa diberitahukan untuk materinya dari bab 1 sampai bab 3. Jadi untuk malam hari ini adalah bab 3 yaitu bab terakhir ya untuk UTS ya. Dan selanjutnya nanti untuk persiapan UAS maupun untuk persiapan ujian ya. Halo Mbak Aisyah. Halo masih bisa mendengarkan suara saya atau masih menghubungi teman-teman karena kita nanti akan membahas sedikit ya untuk bab 3 karena kemarin kita sudah membahas ya dari lembaga negara sampai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, itu sudah ya. Kita lanjutkan untuk hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Kita masuk pada materinya langsung. Nih. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemarin kita sudah membahas ya tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, itu anggotanya siapa saja. Sekarang kita membahas tentang hubungan. Jadi, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Halo, Mbak Aisyah. Halo. Oke. Saya langsung saja ya. Jadi dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada pasal 18 sudah dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Nah, Kemarin sudah ada asas otonomi itu apa? Nanti kita bisa jelaskan lagi ya. Saya masih menunggu untuk teman-teman hadir. Halo, Mbak Aisyah. Halo. Halo, oke, sebenarnya ya, sudah bisa ya? Ini tadi sampai ini ya? Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 18 ya, tadi. Sudah diurus, yaitu pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, di sini tadi apa? Otonomi kemarin kita sudah membahas ya, Mbak Isa masih ingat, yaitu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakasa sendiri, dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini adalah kewenangan daerah ya, jadi yang mengurus kepentingan masyarakat setempat. Itu adalah pengertian dari otonom. Jadi di sini pemerintahan itu dijalankan oleh otonomi daerah ataupun otonom ya. Tetapi kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Tetapi di sini otonom di sini tidak berarti bahwa daerah terpisah dari pusat. Ini ya sudah dijelaskan. Berarti otonom ini tidak berarti daerah yang terpisah dari pusat. Ini tetap jadi satu, tetapi dalam pembagiannya itu ada sendiri-sendiri. Untuk pelaksanaan otonomi ini tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai undang-undang ya dan hanya untuk di bidang tertentu saja. Nih, adapun beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain nih. Ini di bidang politik luar negeri, ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat tetapi saling berhubungan ya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tapi dalam bidang politik luar negeri ini yang memiliki kewenangan yaitu dari pemerintahan pusat. Terus bidang pertahanan, bahkan bidang keamanan. Dan masih ada bidang lainnya ya, ini ada bidang peradilan, bidang moneter, dan fiskal nasional serta yang terakhir ya yaitu bidang agama lah ini yaitu dari pemenang pemerintahan pusat ini biasanya dipegang dari pemerintahan pusat ya intinya untuk pemerintahan pusat yaitu dia memegang beberapa urusan seperti perencanaan nasional lah ini jadi dari Pemerintahan pusat sendiri itu dipegang dari perencanaan nasional sendiri ya. Tetapi tidak hanya ini-ini saja beberapa bidang saja, tetapi beberapa urusan yaitu seperti perencanaan nasional dan ada benda yang apa? Sorry. Pendaya gunaan sumber daya alam dan teknologi strategis nih serta konservasi dan standarisasi nasional. Bagian yang terakhir ini adalah pemerintah daerah tetap harus mengikuti ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah ini kembali lagi untuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini harus tetap mengikuti yaitu undang-undang maupun ada undang-undang sendiri ya antara undang-undang pemerintahan dan pemerintahan pusat. Karena ini dibedakan, jadi pemerintahan daerah itu harus mengikuti ketetapan yang dibuat pemerintahan pusat. Mungkin dalam pemerintahan daerah itu juga memiliki beberapa hak ya yang dimiliki. Mungkin di daerah saya, mungkin mungkin wilayah daerah Jawa Tengah ya. Nah, sana itu beda dengan wilayah lain. Mungkin di Jawa Barat maupun di Sulawesi, lah. Contohnya seperti itu tetapi di dalam pusatnya dalam pemerintah pusat dimanapun kita tinggali dimanapun kita berada kita tetap jadi satu kita tetap dikendalikan oleh pemerintahan pusat intinya seperti itu ya nah kita langsung ini untuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tadi ya ada beberapa jadi ada bidang keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya ya. Nah, ini sudah diatur pada undang-undang yaitu pada nomor 32 tahun 2004. Nih, ini tadi juga ada ya di sini ya. Untuk kewenangan pemerintah pusat, nah ini ada beberapa bidang ya di sini ya tapi untuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga ada di bidang keuangan. Jadi mungkin uangnya ini tidak hanya di proses dalam pusat saja tetapi saling berhubungan dengan pemerintah daerah ya. Mungkin uang pajak yaitu diproses di pemerintahan daerah terus diberikan ke pusat lah seperti itu untuk pelayanan umum ya sama tidak jauh berbeda lah ini ada beberapa hubungan tadi ya nah ini ada yang pertama hubungan dalam bidang keuangan nah ini seperti apa sih yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hubungan ini ya dalam bidang keuangan hubungannya seperti ini Pemberian sumber-sumber keuangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini tadi ya, jadi dari bawah diberikan ke atas. Ini hasilnya, itu kewenangan dari pemerintah daerah, tetapi ini diberikan kepada pusat. Mungkin setiap daerah juga ada ya seperti itu ya mungkin pengelompokan seperti uang pajak dan lain-lain ya itu biasanya diserahkan di daerah terlebih dahulu terus diberikan ke pusat nah yang kedua pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah nah ini untuk pengalokasian dana ini biasanya dari pusat untuk perimbangan kepada pemerintahan daerah. Yang terakhir, ini pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Nih, ini biasanya untuk pemberian pinjaman. Ini kebalikan tadi ya. Tadi dari daerah ke pusat, ini dari pusat ke daerah setempat ya. Yang kedua, ini hubungan dalam bidang pelayanan umum. Yang pertama ini adalah kewenangan tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal. Ini mungkin dari daerah ada kantor bupati ya, seperti itu. Terus ke atas lagi ada pemerintahan pusatnya. adalah pemenang dan jawab. Jadi, pemenang dan jawab itu tidak hanya dijalankan di pusat saja, tetapi juga dijalankan di daerah. Yang kedua, sama, mengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Untuk pelayanan umum ini biasanya dilakukan di daerah karena warga harus secara langsung bertatap muka. Biasanya ada di kecamatan ya, seperti ini kita membuat KTP. Kita tidak mungkin membuat di pemerintahan pusat ya karena di sana tidak melayani seperti itu. Jadi ini dilakukan di pemerintahan daerah, tetapi ini diberikan untuk pusat. Jadi tadi daerah ini diberikan kepada pusat. Yang terakhir fasilitas pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum. Untuk fasilitasnya, ini sama ya. Kita di fasilitas pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Jadi, di pusat dan di daerah itu sama untuk fasilitasnya, yaitu dalam penyelenggaraan umum. Tetapi, berbedanya apa? Berbedanya itu kalau di daerah itu kita bisa secara langsung. Nah, untuk ke pusatnya ada orang-orang tertentu yang bisa di sana tidak hanya orang-orang biasa saja. Nah, yang terakhir, hubungan dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Nah, ini ada beberapa ya, yaitu ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Jadi, emang saling berhubungan ya, karena ini dilaksanakan bersama biasanya untuk tanggung jawabnya ya dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang kedua, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Jadi, untuk sumber daya alam di sini, untuk hasil ini biasanya dibagi. Nah, ini biasanya dari pemerintahan pusat dapat dari pemerintahan daerahnya juga dapat tidak hanya dimiliki satu pemerintahan saja karena mereka saling berhubungan saling membutuhkan ya karena mungkin pusat itu lebih menonjolkan yang lebih pentingnya ya sama-sama penting tetapi mungkin di sana orangnya lebih gede-gede ya mungkin dari jabatannya dan lain-lainnya ya seperti itu yang ketiga penyerasian lingkungan dan tata ruangan, serta rehabilitasi lahan. Itu adalah bidang dari sumber daya alamnya. Itu penyerasian lingkungan dan tata ruang, serta rehabilitasi lahan. Yang terakhir ini, daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut. Nah ini biasanya ini pada daerah tertentu ya, jadi tidak semua daerah ini memiliki kewenangan yang sama, mungkin dalam wilayah laut, mungkin di wilayah selatan dan timur sangat berbeda, mungkin timur tidak ada, tetapi selatan ada seperti itu ya, jadi yang mengelola maupun yang diberikan pemenang yaitu daerah yang ada, yaitu yang memiliki wilayah laut ya. Jadi mungkin wilayah sini tidak mungkin dipimpin dari wilayah sana karena daerah daerah di sana itu sangat berbeda ya. Mungkin di daerah saya ada ya, yaitu tempat saya Jepara itu wilayah laut. Nah, nggak mungkin di situ dikelola oleh orang Jakarta, Sumatera, dan lain-lain itu tidak mungkin karena itu adalah milik pemerintahan daerah, yaitu daerah setempat, yaitu daerah saya. Nah, itu lah ini pembahasan pada ini ya, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, untuk pemerintahan pusat, Kemarin itu ya, jadi dari presidennya mungkin turun sampai ke pemerintahan daerahnya. Jadi ada DPRD ya. Itu pemerintahan perwakilan rakyat, seri dewan perwakilan rakyat daerah ya. Nah, itu dari pemerintahan daerah kita masuk pada bab yang keempat karena kali ini kita hanya membahas bab tiga harusnya tetapi karena kita sebentar lagi udah ujian kita lanjutkan ya pada bab 4 untuk tugas-tugasnya mungkin belum pernah saya kasih tugas ya Mbak Isha, ini sebelumnya sudah pernah dapat tugas enggak untuk mata pelajaran PPKN belum pernah ya Halo, halo Aisyah. Nih, nih, kata kunci ya, ini adalah kata kunci yang paling penting: amandemen, negara, lembaga-lembaga, otonomi, -lembaga, desentralisasi, dan dekonsentralisasi. amandemen itu adalah perubahan ya. Yang perlu kita ingat-ingat, amandemen yaitu perubahan, yaitu mungkin undang-undang yang sudah diapertemen. Jadi undang-undang yang sudah pernah dirubah saat itu. Terus negara, negara sendiri sudah kita ketahui ya, yaitu ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kita dan terakhir ada ini. Yang ketiga adalah lembaga negara. Ini poin A ya. Apa sih lembaga negara sendiri itu? Lembaga negara, saya ulangi ya, merupakan suatu badan atau organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu. Nah, biasanya itu ada peraturan yang berlaku ya dalam sistem ketatanegaraan. Nah, itu adalah lembaga negara sendiri untuk otonomi tadi Mbak Isa masih ingat nggak otonomi tadi jadi untuk otonomi sendiri yaitu kewenangan daerah otonom ya jadi untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat Nah itu adalah otonomi otonomi daerah ya Nih, ini adalah rangkuman yang sudah kita bahas dari beberapa minggu kemarin ya. Nih, MPR. MPR yaitu sebagai lembaga negara ini sudah diatur ya pada undang-undang yaitu pada pasal 3. Untuk tugas dan wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik pemerintahan dan wakil presiden. Yang terakhir, ini MPR mempunyai pemenang untuk memperhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, tetapi ada beberapa alasan. Ya, tidak hanya diberhentikan begitu saja. Ini untuk wewenang dan kekuasaan presiden. Yang pertama yaitu sebagai kepala negara. Ya, sebagai kepala negara. Yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk kepala negara di sini kemarin ya ada grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisasi Ini sudah ada, kemarin sudah kita bahas ya. Gerasi yaitu hak presiden untuk memberikan ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Nah, itu dari pengertian gerasi ya. Mungkin Mbak Isya masih ingat kemarin. Kira-kira untuk pengertian rehabilitasi Mbak Isya masih ingat nggak? Halo? Halo Mbak Isya, masih bisa mendengarkan suara saya? Halo, Mbak Aisyah. Nih. Itu adalah pemenang dan kekuasaan presiden ya. Yang pertama yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk pemula, pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh presiden ya. Untuk kepala pemerintahannya yaitu ini melantik dan mengangkat menteri, bahkan memberhentikan menteri ya. Nah itu adalah pemenang dan kekuasaan presiden. Jadi berbeda ya, dari MPR dan presiden. Ini juga berbeda dari DPR. Kalau DPR sendiri, untuk tugasnya maupun wewenang, DPR itu bisa merangkap sebagai MPR karena MPR mempunyai anak dua ya, yaitu kemarin DPR dan DPRD ya. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Jadi DPR itu bisa merangkap sebagai MPR. Yang kedua, yang punya hak untuk menetapkan undang-undang yaitu DPR. kemarin ya karena sudah dibahas tidak perlu banyak banyak ya nih kita masuk pada kementerian negeri ini terdiri dari beberapa menteri ya kemarin ya yaitu ada menteri negara koordinator menteri departemen non departemen dan penjabat tinggi ya Menjabat tinggi negara setingkat menteri. Untuk menteri koordinator kemarin ada beberapa tugasnya ya, yaitu mengkoordinasi penyiapan dan menyusun kebijakan serta pelaksananya di bidang tertentu yaitu dalam kegiatan pemerintahan negara. Itu itu adalah tugas dari menteri koordinator ya. Untuk menteri departemen sendiri yaitu tugasnya yaitu menyelenggarakan sebagai tugas pemerintahan di bidang masing-masing. Nah, di sini ada beberapa bidang ya. Mungkin lebih dari 15, mungkin ada menteri dalam negeri luar negeri lah itu ada beberapa menterinya sendiri ya tidak hanya nyampur aduk itu adalah menteri departemen untuk menteri negara sendiri juga sama ya ada beberapa menteri yang terakhir yaitu penjabat setingkat menteri. Nah, penjabat setingkat menteri yaitu negara yang kedudukannya setingkat menteri. Jadi, merupakan penjabat tinggi ya, bukan menteri, tetapi penjabat yang setingkat menteri. Tetapi untuk kedudukannya, ini hampir sama untuk tugas dan wewenangnya yaitu membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, ini tadi ya, ini adalah Kementerian Negara. Yang terakhir yaitu nih tadi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ini sudah diatur pada undang-undang ya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18. Ini tadi ya, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ini tadi dijelaskan bahwa perintahan daerah, provinsi, ada kabupaten, kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, untuk tugas otonomi sendiri, otonomi daerah ya, adalah kewenangan tadi, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Itu adalah untuk otonom sendiri ya, yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Itu adalah menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini ya, yang sudah di, yang diatur oleh undang-undang. Nih, ini ada tugasnya ya, karena kita udah beberapa kali pertemuan dan minggu depan sudah ada UTS. Ini ada tugas dan mungkin bisa dikumpulkan bersama besok ya, itu jawaban dari UTS besok. Jadi mungkin tugas ini bisa dibuat latihan ini adalah PR dan akan dikumpulkan ya. Mungkin mungkin Mbak Aisyah di sini yang sudah hadir, teman-temannya bisa dikasih tahu. Pada halaman ini ya, halaman berapa saya cek ya. Nih, pada halaman 63 ya ini ya. Nah, ini pada 63. Ini adalah PR. Nanti bisa saya kirim ya. Nih, saya tuliskan di sini. Halaman 63 ya. Sampai sampai 64. Oke, ini nanti dikumpulkan selama Sorry, ini maksudnya satu minggu setelah UTS ya Bukan dua minggu setelah UTS Jadi ini nanti dikumpulkan satu minggu setelah UTS nanti Oke, Mbak Isa bisa mendengarkan suara saya atau tidak Nanti teman-temannya dikasih tahu ya Dengar, oke Nih itu adalah tugasnya untuk malam hari ini karena belum pernah ada tugas ya. Bukan hanya itu saja. Aslinya di sini bisa dikerjakan, Mbak Isa juga enggak apa-apa sih ini ada mencari nama beberapa menteri ya, tetapi mungkin Mbak Isa di sana mungkin agak kesulitan ya dan bingung. Jadi untuk tugasnya hanya halaman 63 dan 64 ya, yaitu ABC ya, nanti mungkin Mbak Isa bisa mengumumkan kepada teman-temannya ya. Oke, saya lupa ya, kemarin untuk tugas bahasa Indonesia-nya mungkin ada yang belum dikumpulkan juga, segera dikumpulkan, yaitu kemarin ya, membuat daftar riwayat hidup dan membuat kemarin, yaitu wawancara dijadikan sebuah cerita. Mungkin teman-teman yang lupa nanti bisa diingatkan ya Mbak Isya ya Ini untuk UTS nya ya mungkin hampir sama dengan yang di sini ya Pada halaman 67 ini ya ini hampir sama untuk besok soal UTS-nya ya mungkin sudah ada semua yang di sini Nanti mungkin ada beberapa saja yang mungkin saya ambil dari sini dan saya akan membuat soal sendiri ya Jadi teman-teman mulai belajar ya Insya Allah videonya selambat-lambatnya minggu depan sudah saya upload semua Karena untuk dua minggu eh sorry untuk minggu depan kita sudah memulai UTS Mungkin untuk bahasa Indonesia besok masih ada materi dan UTS-nya untuk bahasa Indonesia minggu depannya lagi ya Bukan minggu depan ini jadi berbeda ya dengan bahasa Indonesia ya Nih kita masuk pada bab 4 Karena kita mau latihan tapi temennya sudah tidak ada semua ya Jadi nggak apa-apa kita masuk pada bab 4 Yaitu peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya, yang harusnya minggu depan, pertemuan minggu depan tapi enggak apa-apa. Kita mulai sedikit saja ya, dari peta konsepnya mungkin ya. Nah, ini adalah bab empat ya. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Untuk ini, sebelum belajar, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran pada peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia. Jadi, kita harus tahu tujuan dari materi ini. Nah, setelah mempelajari materi, yaitu mempelajari peran Indonesia dalam lingkungan negara Asia Tetangga yang pertama, harus mampu menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, menjelaskan tujuan didirikan organisasi negara-negara Asia Tenggara yang Sering kita ketahui yaitu ASEAN ya, yang ketiga mampu memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara tenggara. Nah itu adalah tujuan yang harus kita ketahui setelah belajar pada bab ini ya. Nih ini hampir sama dengan mata pelajaran IPS ya. Mungkin teman-teman sudah dapat materi ini. Jadi, nggak perlu terlalu banyak lagi ya. Karena mungkin dalam IPS sudah dijelaskan oleh Pak Fari ya. Mungkin sedikit ya. Oke. Nih, ini adalah kawasan yaitu kawasan negara-negara yaitu yang ikut pada negara Asia Tenggara ya yaitu pada ASEAN. Ini adalah petanya ya. Ini bisa dipelajari dan mungkin teman-teman bisa mencari di internet ya. Banyak sekali peta-peta di sana ya. Ini yang perlu kita ketahui nih. Ini adalah peta konsep pada bab kali ini ya. Yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu organisasi negara, yaitu negara Asia Tenggara. Yang pertama dimulai dari organisasinya ya. Organisasi ASEAN. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kerjasama Negara-negara Asia Tenggara, yaitu bentuk-bentuk kerjasamanya. Yang kedua, peranan Indonesia dalam lingkungan ASEAN. Nah, mungkin minggu depan kita bisa mulai lebih jauh lagi, ya, karena mungkin ini cuma sedikit saja untuk bab ini. Intinya, kita ketahui bahwa dalam peran Indonesia dalam lingkungan negara negara Asia Tenggara ya pada ASEAN ya yaitu ada tiga organisasi dalam ASEAN kedua bentuk-bentuk kerjasama pada ASEAN yang terakhir yaitu peranan Indonesia dalam lingkungan ASEAN. Nih untuk yang pertama yaitu organisasi negara-negara ASEAN ini ada empat kita harus tahu terlebih dahulu lebih dalamnya dari ASEAN yaitu lahirnya ASEAN sendiri yang kedua tujuan terbentuknya ASEAN yang ketiga sekretariat ASEAN dan terakhir lambang ASEAN. Kita harus tahu ya, karena kita adalah warga Indonesia, kita harus tahu lambang dari ASEAN sendiri. Lambang dari ASEAN, nih, saya lihatkan ya, lambang ASEAN. Nih, ini adalah lambang ASEAN ini karena hitam putih ya enggak terlalu jelas tapi ini sudah ada penjabaran warnanya ya Oke untuk garis yang paling luar garis yang paling luar ini adalah warnanya biru aslinya jadi berwarna biru untuk garis kedua, di sini yaitu berwarna putih dan untuk ini ya masih luarnya sebelum garis ini itu berwarna merah mungkin yang asal penuh ini ya yang terakhir dari garis-garis ini garis-garis ini ya ini adalah hasilnya warnanya kuning nah ini adalah lambang maupun gambar dari ASEAN sendiri ya, yaitu persatuan dari ASEAN dari beberapa negara kita ya. Jadi Indonesia sendiri itu adalah anggota dari ASEAN sendiri. Jadi mungkin orang-orang anggota orang-orang yang paling kecil-kecil ya orangnya ya. Mungkin seperti itu. Nih, ini nanti yang akan kita bahas. Mungkin saya ceritakan sedikit ya untuk lahirnya ASEAN. ASEAN yaitu Associative Option Asian Nation. Jadi kerjasama antar bangsa dalam satu kawasan ya yang perlu dijalin. Jadi kerjasama antar bangsa antar negara kita ya. Jadi di dunia ini tidak hanya negara Indonesia saja, tetapi ada beberapa negara. Mungkin anggota dari PBB sendiri itu banyak sekali ya, tetapi ini yang dibahas adalah dari ASEAN sendiri. Karena dari ASEAN sendiri, bahkan dibuat ASEAN karena untuk membantu kelancaran, yaitu demi kepentingan nasional, yaitu tadi ya, dalam kepentingan nasional yaitu mempelancar, mungkin dalam kegiatan ekspor, impor, dan lain-lain ya. saya masuk saja langsung sini, nih, ini adalah layarnya ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus, yaitu tahun 67 ya, ada lima negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu mengadakan adanya suatu pertemuan yang disebut dengan konferensi. pertemuan ya dan lima negara tersebut antara antara lain yaitu ada Indonesia Malaysia Filipina Singapura dan Thailand ya ada lima jadi pertemuan tersebut itu diadakan di Bangkok itu Bangkok Thailand ya untuk latar belakangnya yaitu kenapa diadakan pertemuan yaitu karena kelima negara tersebut itu memiliki kesamaan yaitu mempunyai nasib yang sama yaitu apa? pernah dijajah. Jadi negara kita dan negara lainnya tadi ya seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand tuh Pernah dijajah, bahkan negara kita beberapa tahun dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lain-lain ya, tetapi kita berhasil memperdekakan diri kita ya, mungkin negara kita lah. Konferensi sendiri itu pada konferensi yang diadakan di Bangkok ini ya, yaitu memutuskan suatu perbentukan organisasi negara di kawasan Asia Tenggara ini tadi ya, jadi dalam perkumpulan tadi ya, dalam pertemuan di Bangkok itu, itu mereka di sana yaitu mempunyai, mungkin mempunyai beberapa pikiran ya, kenapa kita tidak memiliki suatu organisasi saja, membuat organisasi agar ini tadi membuat kelancaran demi kepentingan nasional, lah, untuk kepentingan bukan kepentingan pribadi ya, tapi kepentingan bersama. Nah, ini hadirlah yaitu ASEAN yang disebut ASEAN tadi. Jadi dalam konferensi tersebut yaitu sangat itu ya sangat tidak pernah dilupakan ya karena kelima negara tersebut di sana adalah orang-orang bahkan negara-negara yang punya nasib yang sama ya tadi yang pernah dijajah terus dia bekerja sama dengan antar negara tersebut bahkan membuat suatu organisasi agar bisa lebih baik lagi ya nah sebelumnya ini ada istilah lainnya yaitu perbara yaitu penghimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, ini mungkin lebih populer ya. ASEAN karena baru mendengar suara saja, suara ASEAN itu sangat berbeda daripada perbara ya. Nah, untuk tadi konferensi tadi ya yang dilaksanakan di Bangkok itu sering disebut yaitu persetujuan Bangkok atau deklarasi Bangkok. Itu ya yang perlu kita ingat-ingat. Dalam pertemuan maupun konferensi yang dilaksanakan di Bangkok itu sering disebut dengan persetujuan Bangkok atau deklarasi Bangkok. Untuk deklarasinya ini tadi ya ditandatangani oleh lima negara. Dari perwakilan dari negara masing-masing ya Nah ini tadi ya adalah menteri luar negeri Jadi dimiliki oleh sendiri-sendiri ya tadi ya Menterinya ya Nah menterinya pada saat itu adalah Adam Malik Itu yang menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia Jadi ini dari pusat ya dari pemerintahan pusat yang dikirim dari Indonesia dalam mungkin untuk pertemuan pada yang menghasilkan yaitu organisasi ASEAN. Mungkin dari perwakilan Indonesia adalah Adam Malik untuk Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Perwakilan Singapura yaitu S. Rajaratnam. Perwakilan Filipina yaitu Narcisco Ramos yang terakhir yaitu perwakilan dari Tanat Komat. Nah, ini adalah berikut adalah perwakilan yang mendatangani dari lima negara tersebut ya. Karena waktu sudah selesai. Karena tadi ya, maaf sudah terpotong selama 10 menit ya. Jangan lupa untuk tugasnya ya, yaitu abc tadi ya, dan latihan UTS. Jadi, dikumpulkan seminggu setelah UTS. Itu pada halaman 63 ya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.